Hai guys, kali ini saya mau makan sushi original. Original dari Japanese. Jadi gak usah jauh-jauh pergi ke Jepang, hanya ingin merasakan sushi original. Di sini di Indonesia ada ya guys. Yuk lanjut. Hai guys, welcome to my YouTube channel Mira Chan. Posisi sekarang saya ada di Pondok Indah Mall dan saya mau makan sushi roll. Sushi roll ini di Indonesia baru ada satu, yaitu di Mall Pondok Indah. Untuk pesan kita bisa datang langsung dan ngambil antrian, atau kita pesan melalui aplikasi. Reservasi by aplikasi. Aplikasinya namanya Indonesia Sushiro. Nama aplikasinya Indonesia Sushiro. Bisa antrian melalui aplikasi juga. Kalau ambil nomor antrian juga bisa online. Caranya? Sama lewat aplikasi. Jadi bisa ambil nomor antrian atau booking meja. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita sudah dipanggil dan sesuai dengan urut nomor ya guys. Dan saya mendapat di table bar. Dan di setiap meja disediakan tablet menu ya guys. Dan kita juga bisa ambil yang sudah ada tersedia di serving. Kita bisa pesan menu, memanggil, dan minta bill melalui tablet. Di tablet ini ada beberapa pilihan bahasa. Ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Servingnya sangat cepat dan kita harus konsentrasi. Kita mau pilih, mau ambil sesuai selera. Di sini banyak sekali ya pilihan sushi original. Benar-benar original ini guys, restoran Jepang, Sushiro. Untuk sausnya, soyu ada dua macam ya guys, yang manis atau yang asin. Di sini sudah terbagi harga yang paling mahal, itu ada di piring yang gold, dan yang sedang itu merah. Yang paling murah adalah putih. Oke guys, saya mau konsentrasi makan dulu ya guys. Kita bisa pilih banyak menu di tablet, ada banyak pilihan dari sushi, dari sup, dari dessert, dan lain-lain. Untuk pesanan kita bisa ambil di belt ya guys. Dia akan muter dan datang otomatis di belt depan kita ya guys. Thank you.
untuk nasinya ada rasa hint asam gitu guys, lembut, enak. Untuk susinya saya pilih ikan, taco, salmon, karpi, subagi, igawa, gunaken, dan saya pesan kari udon dan miso soup. Untuk mie udonnya berasa kenyal guys, kenyal, lembut, dan kuahnya itu berasa kaya akan bumbu, seger. Selanjutnya saya akan pilih menu penutup alias dessert. Dessertnya ini seperti ada es krim dan cake keju, rasanya tuh lembut sekali guys, lezat. Untuk pembayaran kita dihitung dengan sesuai piring ya guys. Mereka akan menghitung berdasarkan piring. Untuk memudahkan penghitungan, piring sebaiknya disusun. Untuk piring kita dihitung sama-sama dan di scan di kartunya, dan nanti kartunya dibawa ke kasir untuk bayar. Untuk minuman kita dapat free hot ocha dan air putih dan free drink counter. Setelah bayar dan kita mau lanjut nyobain makan sushi yang lain, yaitu kapa sushi. Kita cek dulu menunya di buku menu, dan jika cocok kita langsung masuk untuk pesan menunya. Thank you.
contoh di Kapasus ini kita bisa lihat langsung bagaimana cara pembuatan susinya. Di Kapasus ini saya pesan hot maki, gunaken, taco, hotate, seafood ramen, cumi salada, arashiyu, salmon karubi. Setelah rileks, ngopi-ngopi, dan kita akan cabut pulang. Dan terima kasih yang sudah like supportnya dan yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk perkembangan video YouTube saya. Terima kasih.